Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya untuk kesejahteraan kita semua. Selamat siang dan selamat datang untuk Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan di Auditorium ACS Jakarta dalam acara Final National Kadeofor 5.0 Competition 2024. Perkenalkan, nama saya Raisya sebagai MC pada acara hari ini. Senang sekali saya berkesempatan untuk memandu acara yang besar hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan kita pada hari ini, Ibu Melani Hendra Wijaya dan Bapak Benny Haryanto Hendra Wijaya selaku founder Kodekido. Ibu Dian Wulansari selaku direktur Kodekido, Mr. Drupal Syah as a CEO Stempedia, Bapak Jusak Suharja direktur operasional ACS Jakarta. Para tamu undangan, para juri dan narasumber yang berpartisipasi dalam acara ini serta seluruh partisipan yang telah hadir pada acara hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung acara hari ini. Kepada Metro TV, Media Indonesia dan Medcom.id sebagai official media partner, Indonesia Artificial Intelligence Society, Informatika Unpar, BINUS University, Society of Women Engineers sebagai community partner, Stempedia, Art Park, Motwani Jadeja Foundation, Inventin Education, AWS, and Dubai American Academy sebagai global sponsor. PT Maxterm Boilers Indonesia, ACS School Jakarta, Asuransi Astra, dan sponsor utama kita, Cerebrofood. Cerebrofood multivitamin untuk dukung tumbuh kembangnya mengandung minyak ikan DHA, EPA, serta vitamin A, B, kompleks, dan D3 untuk dukung proses belajar dan daya tahan tubuh anak. Yuk dukung si kecil menjadi future ready. Kids dengan memberikan stimulasi dan nutrisi yang tepat, anak Cerebrofood siap hadapi masa depan. Sebelum acara yang kita tunggu-tunggu dimulai, kita akan mendengarkan sambutan yang keren-keren nih. Sambutannya ini bukan dari Indonesia doang loh. Sambutan pertama dari founder Kodekido yang jauh-jauh nih dari USA kepada Miss Melani Hendra Wijaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Miss Raisa and thank you for everybody who came here. Okay, big applause first. I'm gonna just make a quick speech and bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya campur karena bahasa Indonesia saya mau mengingat root saya dari Indonesia, tapi juga bahasa Inggris karena bahasa global, seperti juga bahasa pemrograman nih yang para kido saat ini semua sudah belajar ya, bahasa pemrograman itu berupa coding adalah bahasa di era teknologi yang baru. Saya mau menyebut quote dari Hadi Patrofi, ini founder dari code.org. He says that coding is the new literacy for the digital age. And AI education is the next chapter of this story. Apa itu artinya? Bahwa coding itu adalah bahasa yang diperlukan di era teknologi ini. Dan setelah dari coding, anak-anak ini juga harus belajar mengenai AI. Makanya saat ini adalah kesempatan yang sangat tepat
adanya dengan kompetisi Codever yang menggabungkan coding dan AI dan bisa diikuti oleh seluruh anak-anak Indonesia. Miss sangat senang melihat kreasi kalian pada waktu kalian sudah ikut dari seleksi regional yang diadakan di berbagai kota di Indonesia dan juga melalui Zoom. Tapi Miss melihat secara live online menggunakan IG Live all the way from California, USA. So now I'm so proud of you. I'm so excited to be here to watch your presentation in live and looking at all of your innovation. I see some innovation such as smart flood alarm, healthy life for teens, press to treasure. There's so many things that you can build and create using the skill coding and AI. I also want to do a quick welcome to the CEO of Stempedia. He flew last night all the way from India because he also wants to encourage Indonesian kids to be creative and creating all of this innovation with the new technology. He's gonna make a speech after me. So hari ini Codever Nasional adalah final dari level Indonesia dan di mana pemenangnya akan maju ke Codever Global yang akan diadakan di Dubai. Jadi para peserta, para finalis yang hari ini kalian sudah harus bangga ya karena sudah melewati seleksi online, sudah melewati seleksi regional and now is the final selection. Kalian akan presentasi langsung di hadapan para juri. Ini thank you juga untuk para juri yang sudah datang dari berbagai lokasi juga. Ada Bapak dan Ibu dosen, ada juga beberapa tokoh dari industri, termasuk juga female founder of a tech company in Indonesia. Thank you juga untuk mendampingi anak-anak kita hari ini sebagai juri. Okay, so last but not least, I just want to say thank you to ACS School who's giving us this beautiful venue to host this event for our partnership as well because Codekido and ACS has been collaborating in providing coding and STEM education for the student. And now we are also going to host this event together for the whole day. So thank you ACS School and all of the personnel who's involved in this event. Yes, so I can't wait to see all of your presentation. Thank you everyone. Oke, terima kasih kepada Miss Mel. Boleh tepuk tangan yang meriah ya sekali lagi. Oke, tadi Miss Mel juga udah sebut tuh CEO Stempedia. Untuk selanjutnya, sambutan kedua langsung nih dari India, CEO Stempedia, Mr. Drupal Shah. The time is yours. Tepuk tangan yang meriah. Hello everyone. Hi. Good afternoon to everyone. This is Drupal and I am coming from India. At Stempedia we are creating different kind of products and all like you all are experiencing Pictoblox and different things. So today we see this amazing event happening in as the Codever International's Indonesia National. It is so amazing to see so many students and making the projects. I was just where I was just sitting. I was just seeing the projects and before I this event, I was just meeting with some of the students and feeling like how passionately they are using the platform Pictoblox to make the codes. And actually, it is not just about making a project. It's like playing with a toy, right? How you play with the toy, you start learning. When you are doing coding or when you are making something, actually your mind should be playing with it. And when you feel much more kind of going deep with this project making, you start innovating. And that's the journey. Like it starts with this, at this young age, when you make different projects, either it is in STEM, coding, AI, robotics, or maybe beyond in science and everything. This is just your first step towards innovation. And
I really congratulate you all for starting this journey to make something of yourself. And please have a good applause for yourself and all the friends here. Let's have a big applause for yourself and all the students here who are coming from different parts of Indonesia. And just to summarize what will be the next things, right? You have done so hard work and you have so much energy, and see this quality of project is really amazing. And thanks to Code Kiddo and ACS School for hosting this event and bringing, like, in the last 4 or 5 months we have there. And the next thing would be, we will be selecting the top projects from here to take through the international events going to be happening in the first week of May at Dubai. And the journey is not just ending there. For the projects which will be the top projects from across the world, like, we will be hosting this international events in 14 other countries as well. And the top 20 projects will be taken to the top 15 projects, and the teams or the students will be taken to the Mexico. I hope a lot of students would be aware about MIT. MIT, which is one of the leading universities across the world, right? They host FAB Academy. So FAB is an international conference which is going to happen in Mexico this year in August. So the top projects and the students who are showing very keen interest towards making things, we will be having a full-fledged scholarship and fellowship for them to present them their projects and meet different people from around the world and from the people from the leading institutes and companies in August at FAB Academy 2024 in Mexico. So last year we had more than 4,000 project submissions, right? Imagine. And this year we expect more than 6,500 project submissions. You are competing at that scale and an international level, and you are now the finalist of Indonesia. It will be great to see you all, but of course we have to limit the number of students for the internationals. So we'll be selecting a few projects, I think about 15 projects, to be going to the internationals. I congratulate you all again for coming to this place and making so amazing projects. Feel free to connect with me to share your feedback or anything you would like to share, like how good is your experience so far. If it is bad experience, do share, then we can improve further, right? Okay, thank you, and stay connected. I will be there around the time, and let's meet, and I'm happy to share, see your all presentation. Thank you. Okay, thank you, Mr. Okay, once more, thank you for Mr. Drupal Shah as a CEO Stampedia. Selanjutnya, sambutan terakhir kita nih. Sambutan dari Bapak Jusak Suharja selaku Direktur Operasional ACS Jakarta. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Kak Rasya. Coders, Bapak Ibu, selamat siang. Semangat. Nah, saya rasa semangat ya. Saya juga bersemangat di sini. Kita akan melihat bukan cuma kolaborasi tapi inovasi. Dan saya sebagai Director of Operations di sini ingin memperkenalkan ACS Jakarta. Dan salah satu programnya adalah program beasiswa. Program beasiswa ini adalah mengurangi, bukan 100% tetapi mengurangi investasi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin anak-anaknya sekolah di luar negeri, bagi yang berharap anak-anaknya terima di universitas bagus, dan bagi yang bermimpi bisa ke universitas yang paling bagus. Siapa yang ingin, yang berharap, yang bermimpi, coba acung tangannya. Ada Bapak Ibu yang mau ke luar negeri? Wah, oke. Mari kita doa sekalian ya. Karena ACS Jakarta, kita itu mempersiapkan anak-anak untuk melalui kurikulum IB. Kalau kurikulum IB itu istimewanya, sederhananya, kalau kurikulum biasa itu segini, kurikulum IB segini, boleh pilih. Jadi potensi anak-anak Bapak Ibu bisa berkembang dengan banyak pilihan. Bukan cuma kurikulum IB, tetapi kita punya sarana olahraga dan non-olahraga yang mengembangkan potensi. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan nanti keliling, ada lapangan yang Bapak Ibu bisa lihat, tenis, badminton, soccer, semuanya Bapak Ibu bisa lihat, dan bahkan yang Bapak Ibu nggak bisa lihat.
running track, ada badminton hall indoor AC. Nah, Bapak Ibu silahkan. Dan bukan itu saja, kita punya co-curriculum, ada catur, ada berbagai macam, ada debat yang dikirim ke luar negeri. Nah, itu semua mempersiapkan potensi Bapak, anak-anak, Bapak Ibu untuk sekolah di luar negeri. Dan yang ketiga, kita mempersiapkan dengan cara beyond the school. Tadi kalau Bapak Ibu lihat ada satu tim membersihkan sungai. Nah, mereka itu dipersiapkan untuk hal-hal sosial. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di sini ada sekeliling cukup bersih kalinya, itu ada anak ICS di situ yang ikut membersihkan. Karena beyond the school project ini yang mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu, kami berharap yang terbaik hari ini, kompetisi dan inovasi. Tetapi kalau Bapak Ibu masih berharap suatu kali kelak putra putri sekolah kuliah di luar negeri, mari pertimbangkan program ini. Itu pesan dari saya, dari ICS Jakarta. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih untuk Bapak Suja. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk sambutan dari ketiga tamu undangan kita hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga sambutan yang tadi sudah kita dengarkan. Oke. Sebelum mulai ke acara yang kita tunggu-tunggu, aku mau ngingetin kalau misalnya di sini juga ada workshop-workshop gratis yang narasumbernya juga sudah di kita udah oke-oke banget, bisa berinteraksi langsung dengan narasumber dan ada but-but juga di luar. Dan kita juga akan ada lucky dip dengan hadiah yang menarik. Jadi ikuti acaranya hari ini sampai selesai. Nah, sebelum kita mulai ke acara berikutnya, terdapat beberapa rules yang perlu kita perhatikan selama acara berlangsung agar acara berjalan dengan baik. Acara ini akan dibagi dalam 3 sesi per kategori, dimulai dari kategori elementary, junior, dan senior. Masing-masing kategori akan terdapat pemenang dan jangan lupa kita juga punya kategori tambahan yaitu Cody Girls. Dan 10 tim yang menang di National Round ini akan diajak langsung ke Global Round di Dubai. Masing-masing peserta akan mendapatkan waktu selama 5 menit, terdiri dari 3 minutes project presentation dan 2 minutes untuk judges feedback. Kami juga memberi 3 minutes tambahan waktu untuk mendemokan project kalian di hadapan juri setelah acara presentasi tepatnya akan dilakukan di ruang juri. Waktu tambahan bisa dimanfaatkan untuk project-project yang menggunakan alat peraga seperti makanan dan minuman atau cairan yang tidak dapat kita lakukan di ruangan ini. Untuk senior kategori bisa terlebih dahulu present pada juri saat elementary atau junior kategori sedang presentasi. Udah jelas ya untuk rules-nya semuanya? Oke, baik. Gimana nih semuanya udah pada siap finalis untuk elementary kategori? Mana nih suaranya yang elementary kategori? Oke, udah datang ya, udah pada hadir, udah pada duduk juga. Nah, sebelum kita mulai ke finalis project presentation, kita mau kenalan dulu nih sama para juri yang akan menilai kategori pertama yaitu elementary. Oke, untuk Mr. Reski Yunanda. Halo Mister. Boleh berdiri dulu Mister, sapa-sapa nih para finalis. Oke, Mister boleh langsung duduk di meja juri. Oke, selanjutnya kita ada Miss Pandu Sastrowardoyo. Halo Miss, sapa-sapa dulu Miss finalisnya. Oke, boleh duduk Miss di meja juri. Yang terakhir ada Mr. Jerry Undampo. Halo Mister. Nah, kita udah kenalan nih sama 3 juri kita yang akan menilai elementary kategori. Nah, udah pada siap ya semuanya?